Dalam sejahtera, murid-murid, hari ini kita belajar bab 11. Transformasi isometri. Transformasi ada tiga jenis. Nombor satu, translasi. Nombor dua, pantulan. And nombor tiga, putaran. Translasi merupakan pergerakan. Pergerakan ke kiri ataupun pergerakan ke kanan. Okey, tengok bucu masih sama. Menuju ke arah kanan. Menuju ke arah kanan. Okey, ataupun bergerak ke atas. Macam ini. Ataupun pergerakan ke bawah. Macam ini. Okey, tapi bucu adalah masih sama. Dan rupa bentuk adalah sama. Bentuk saiz adalah sama. Pantulan merupakan dia reflect. Pantulkan. Okey, seperti image dia terbalik macam ini. Okey, tengok bucu ni adalah tak sama. Ini pantulan ataupun sebenarnya macam ini terbalik macam ini ataupun macam ini pun boleh. Okey, ataupun terbalik ke atas. Ini panggil pantulan ataupun terbalik ke bawah. Okey. Tengok. Okey, dia masih mesti sama. Okey. Sekarang putaran. Putaran ialah putar. Kalau okey, image dia putar. Putar. Okey, 90 darjah di sini. Okey. Tengok bucunya ini ke bawah. Ini adalah ke kanan. Okey, ataupun putar macam ini. Okey, ini pun panggil putar. Ataupun putar lagi. Okey. Jadi kita tengok bucunya adalah tak sama arah. Okey. So, ini bermaksud putar mengikut arah jam. Kalau lawan arah jam, terbalik macam ini. Putar. Okey, pusing, 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 pusing. Okey, pusing. Okey. Ini adalah putaran. Harap anak-anak murid sudah faham translasi, pantulan dan putaran. Enjoy belajar. Bye-bye.